subscribe, like, dan komen di channel Hantar Kita itu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Hantar Kita itu. Hari ini saya akan mereview teleskop Thomson Predator 39x40 EG. Ini adalah seri Thomson dengan memakai lampu pada reticle. Oke, yang pertama kita buka adalah bagian mounting. Mounting dari teleskop Thomson Predator. Mounting dapat 2 buah. Kok kayaknya agak tipis ini ya, rekan-rekan. Kayaknya dengan bonus kunci L. Oke, kita letakkan. Teleskop ini dibanderol mulai dari harga 300 sampai 350.000 rupiah, tergantung dari seller dan daerah. Beda daerah pasti juga beda harga. Tutup memakai flip keluaran 2019. Ini dia. Pakai warna gold atau emas, biasanya kan putih. Biasa coating berwarna ungu. Untuk bagian belakang seperti biasa, ini adalah setelan plus minus pada mata. Kalau mau menjernihkan retikel juga bisa pakai yang ini. Bergeser ke bagian depan adalah pembesaran dari lensa atau zoom, mulai dari angka 3 sampai angka 9. Kita lihat bagian turret. Berat dari tele ini sekitar 400 graman. Nah, ini adalah turretnya. Dan di sebelah kiri ada saklar untuk lampu retikel. Ada hijau, biru, dan merah untuk nyala lampunya. Tiga warna ya, rekan-rekan. Warna emas, warna gold, biasanya berwarna putih. Coating Thomson ungu depan dan belakang. Sangat dikenal bagi para pediler di Nusantara. Siapa tahu yang nggak tahu Thomson Predator. Teleskop dengan harga yang sangat ekonomis dan tahan getar. Warna
juga yang memakai tutup model collar. Nah, kali ini saya dapat yang model flip. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di channel Hunter Ita itu, dan aktifkan ikon lonceng agar kalian nanti dapat info update terbaru dari channel Hunter Ita itu. Terima kasih sudah menonton. Sekian review dari saya. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.